Memperingati Hari Sumpah Pemuda, banyak hal yang bisa dilakukan. Di kampung YouTuber Desa Posong, Kecamatan Tapen, Bondowoso, para pemuda berhasil menjadi konten kreator yang berpenghasilan ratusan juta rupiah per bulannya. Bahkan ada pemuda pekerja kuli panggul pupuk, saat ini berhasil menjadi seorang YouTuber. Para pemuda di Dusun Posong, Desa Tapen, Kabupaten Bondowoso, hampir sebagian besar menjadi kreator konten yang menghasilkan materi hingga ratusan juta rupiah. Dari hasil asan YouTube, para pemuda berhasil memiliki mobil dan motor keluaran terbaru, membeli rumah hingga melunasi hutang-hutang orang tua. Salah satunya pemuda bernama Mahardika Tri Adinegara. Mahardika yang sebelumnya berprofesi sebagai kuli panggul pupuk, saat ini berhasil menjadi seorang YouTuber dan bisa membangun rumah hingga membeli mobil keluaran terbaru. Perbulannya, pemasukan dari konten kreator YouTube 150 juta rupiah. Konten video yang diproduksi pun beragam, dari pengobatan herbal hingga doa-doa islami. Untuk per bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di angka 150 juta. Kontennya apa saja? Untuk kontennya dari awal itu dari herbal, terus sekarang ganti ke konten islami. Sosok Imam Januar, inisiator kampung YouTuber, di Hari Sumpah Pemuda ini dengan bangga Imam bisa mengangkat derajat para pemuda di kampungnya untuk bisa berdaya dan memiliki materi yang selama ini diimpikan oleh para pemuda pada umumnya. Manfaat lain dari kampung YouTuber di sini bisa dirasakan banyak masyarakat, terutama adalah kaum-kaum fakir miskin, duafa, yang dimana anak-anak yang sudah menghasilkan dari YouTube itu kita alokasikan untuk sedekahnya kepada mereka yang membutuhkan, terutama warga saya sendiri. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, National TV melaporkan.